Shuuu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Salman Albana. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan siang hari ini aku berada di kota Kediri. Dan sekarang hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 teman-teman. Ya, aku bakal mengeksplor salah satu rumah. Mungkin di sini ada beberapa rumah yang dimana rumah ini sudah 50 tahun terbengkalai, guys. Yang dimana informasi yang aku dapetin dari bapak-bapak yang jagain warung situ, dulunya ini rumah ditempatin sama orang Belanda untuk ngebangun pabrik gula yang ada di belakang rumah ini, teman-teman. Wow, sudah 50 tahun masih berdiri dengan kokoh ini. Salut sih teman-teman, bangunan tua yang kuat. Itulah sih yang aku salut dari bangunan-bangunan zaman dulu teman-teman, masih berdiri kokoh sampai sekarang. Oke lah, kita gak usah lama-lama, kita langsung terobos aja lah. Oke teman-teman, jadi kita bakalan masuk ke beberapa rumah dari bangunan tua ini, yang dimana bangunan ini sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Informasi yang aku dapat dari warga sekitar sini teman-teman, dari pak warung yang ada di bagian sana tuh. Dan wow, ini ceritanya adalah rumah yang dimana dulunya ditempati oleh orang Belanda teman-teman. Ada pergerakan dari situ. Gue takut ular ya. Oke, jadi gue lanjut. Ditempati sama orang Belanda, yang dimana orang Belanda ini menempati rumah ini untuk membangun pabrik gula pesantren yang ada di belakang sini teman-teman. Wow, ini pabrik gulanya juga katanya sudah terbengkalai. Informasi lagi-lagi dapat dari bapak di warung di daerah rumah ini teman-teman. Dan ini aku coba untuk masuk ya teman-teman. Wow, ini nggak kebayang kalau misalnya siang hari, malam hari di sini. Aku sih ngerasain kayaknya banyak nyamuk banget ini. Tapi nantilah ya. Nah, aku kan masih lama di Kediri, teman-teman. Jadi nanti kita coba explore malam hari, suasana malam hari di rumah tua ini, teman-teman. Di rumah tua ini ada beberapa rumah. Terutama ini rumah pertama dari jalan itu, dan ke sana lagi tuh ada lagi, teman-teman. Wow, 50 tahun yang lalu itu sudah setengah ini ya, lama banget lah pokoknya. Mungkin aku belum lahir ya. Iya lah, belum lahir. Masa gue udah lahir? Orang 50 tahun teman-teman. Dan gak banyak informasi lagi-lagi terkait keangkeran dari rumah ini. Yang aku tahu cuman itu historinya, dimana rumah ini dulu sempat ditinggali sama orang Belanda. Itu juga sudah 50 tahun yang lalu, dan sekarang sudah terbengkalai. Berarti 50 tahun sudah lama banget ya teman-teman. Wow, ini panjang guys, ini panjang dari sini sampai ke sana. Nah, jadi kita coba ngecek review satu-satu ya. Nah, kalau kayak gini nih aku masih berani guys untuk berjalan di semak-semak ya, karena kelihatan. Wow, sangat disayang. Ada suara. Ada suara. Ada suara. Ada suara. Ada
ada binatang, guys. Ada binatang yang jatuh dari sini nih. Gue penasaran, makanya gue pengen samperin. Dia jatuh apa turun dia? Dia jatuh atau turun dia? Gue harus siaga ya, karena takut ular. Kaki gue kenapa nih? Gue nggak tahu dia jatuh apa turun. Soalnya pas gue lari ke sini, dia sudah kabur ya. Nggak tahu nih kaburnya kemana nih. Mata kita harus jeli, guys. Ada serangga. Entah tadi apaan ya. Tapi mata kita nih harus jeli nih. Wow. I don't know. Kayaknya dia di atas dan naik ke atas, guys. Karena di saat gue mencari, tiba-tiba dia menghilang. Entah kemana. Oke, kita lanjut aja kali ya. Mungkin nanti kita bakal bertemu lagi dengan beberapa binatang ya. Wow, ini udah rumah ketiga yang dimana semak-semaknya cukup lebar, guys. Dan kalian harus ketahui, di dalam kondisi penuh dengan semak-semak kayak gini, kita matanya harus benar-benar teliti dan harus siaga. Karena ditakutin ada ular ya. Tapi aku ngelihat kayak apa itu ya? Ini apa ya, guys? Coba aku zoom ya. Ini ada sesuatu. Apa ya? Tokek kah? Nyamuknya mulai banyak, guys. Wow. Ini apa ya? Masa tokek segede gitu, guys? Aku pengen lempar coba. Bukan. Hiasan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari rumah ketiga. Sumpah, ini sih jadi sarangnya hewan-hewan ini ya, galak ya. Ah, salah nih, dia nggak pakai sopel. Banyak banget nyamuknya, guys, di sini. Nah, ini belakang sini ini sudah masuk ke bagian pabrik ya, pabrik gula. Sebenarnya aku penasaran pengen ke sana, cuman aku nggak tahan sama nyamuk, guys. Terabas nggak ya? Nyamuknya ngajakin berantem, sumpah. Wow, lebar sekali nih rumah di bagian ketiga ini nih. Ada burung, Bu. Yang tadi mungkin burung kelihatannya. Tapi gue yakin sih di sini tuh pasti ada sarang ular. Guys, ini kalian bisa lihat kondisinya, gue di ikutin nyamuk, guys. Wow, banyak nyamuk di sini. Ini mah gue kayak berburu hewan. Banyak hewan di sini, sumpah. Banyak banget hewan, guys. Sudah lebat banget semak-semaknya. Jadi kita harus super hati-hati. Kalau nggak hati-hati, takutnya ada ular atau binatang-binatang yang beracun. Oh, kaget gua. Wow, mungkin rumah ini dulu rumah yang terbilang paling besar mungkin di sini ya.
zaman dulunya. Karena dulunya punya Belanda ya, 50 tahun yang lalu, dan bangunan yang sudah ditembok seperti ini, tembok permanen, ini menandakan bahwasannya wow, paling kaya kali ya. Apalagi belakangnya ada pabrik gula, guys. Nggak betah gue. Teman-teman, nyamuk ya banyak, kita terabas aja lah. Ini gue nggak tahu lewat jalur mana, tapi nyamuknya banyak. Akhirnya temen, akhirnya gue bisa keluar. Dan nih, aku garuk-garuk, guys. Nyamuknya banyak soalnya. Padahal aku habis mandi. Wow, ini ada rumah lagi yang cukup besar. Dan sebenarnya tempat ini nih buat orang-orang kayak healing atau liburan, sebenarnya cocok nih. Gue coba senyap 10 detik supaya teman-teman merasakan suasana yang ada di sini ya. 1 2 3 Oke, teman-teman, jadi sudah. Dan bagaimana suasananya? Bener-bener enak kan, guys? Suasana alamnya gitu. Wow, this is keren sih ini. Gua nggak tahu ya untuk izin ke pabrik gulanya bagaimana. Tapi kata si bapaknya ini yang tinggal di depan tadi di warung itu, katanya sudah terbengkalai juga pabrik gulanya. Tapi aku nggak tahu. Kayak masuk hutan, sumpah. Halo? Aku mendengar suara seperti ada sesuatu di atas, ya. Sumpah gak kuat gue nyamuknya. Ya Allah, padahal aku sudah mandi, sudah pakai parfum seember, masih aja aku digigitin nyamuk. Ya Allah, ya Allah, nyamuknya galak banget gitu ya. Bisa-bisa langsing aku di sini, teman-teman. Ini kayak suara hujan loh, tapi nggak hujan. Orang panas gini bagaimana hujan? Ya kan? Tapi coba aku senyap ya. Dengar ini. Kalian dengar nggak? Kayak hujan kan ya? Cereces-cereces gitu. Oh ya Allah, nyamuknya. Ada apaan tuh? Aku kira ada toke. Ternyata sarang laba-laba yang menyerupai kayak toke dari jauh. Oke, kita lanjut, teman-teman. Dan aduh, gak kuat ya Allah, nyamuknya. Ini sumpah kayak aku jadi Tarzan mencari hewan-hewan, guys. Tapi kok Tarzan kuat ya? Ada yang jalan, guys. Ini bentar, ini aku mau lihat nih. Di sini kayak ada sesuatu di pohon ini nih. Kayak ada hewan. Tapi I don't know hewan apa itu. Coba aku mau. Tadi gerak, sumpah. Tapi sekarang nggak gerak. Ada yang seperti jatuh. Nggak tahu lah. Apaan itu? Kamar mandinya juga
bagus banget. Ini sayangnya aku nggak kuat sama nyamuknya, teman-teman. Sumpah. Wow. Rumah ini sangat sayang. Harus tinggal begitu saja, guys. Harus terbengkalai. Ini kalau bisa lo jadiin satu nih rumah nih. Lebarnya minta ampun sih. Sumpah. Well. Kalian bisa lihat di bagian rumah ini penuh dengan ilalang yang dimana kayaknya gak usah aku masukin ya, karena bangunannya juga sudah keropos, sudah gak ada atap-atapnya. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian sini sudah kalian bisa melihat, ada pergerakan, guys. Tapi di sini jadi tempat hewan-hewan berkembang biak ya, sarangnya mereka, teman-teman. Kayak misalnya burung, terus tadi mungkin ada ular, cuman aku nggak ngeh ya. Pokoknya mayoritasnya banyakan burung kayaknya sini sih. Wow, sangat sayang banget. Kita mau ke sana kemana, guys? Kita lihat aja. Kalau belakangnya itu bagian pabriknya. Ini kita jalan-jalan ya. Ih, ada. Ini ada garis polisi, teman-teman. Gak tahu ya, ini pernah ada kejadian apa? Benar kan tuh kata si bapaknya, pabrik gula ini juga sudah kosong, sudah terbengkalai. Ini ada garis polisi yang dimana apa jalur ini pernah memakan korban? Atau pernah ada pembunuhan? Ya, aku sih kurang tahu ya. Soalnya di sini ada garis polisi nih. Tapi menunjukkan ke bagian sini nih. Biasanya kan kalau garis polisi nih, kalau ada korban atau ada kasusnya tuh kotak doang, guys. Menandakan bahwasanya di sini nih bekas ada pembunuhan, perampokan, atau perampokan iya gak sih, pembunuhan kayaknya tuh. Ini udah padi, guys. Iya gak sih? Mungkin sampai sini doang kali ya, nanti gue nyasar, guys. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu terkait video aku explore di rumah tua yang sudah lama banget terbengkalai, teman-teman. Dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Salman Albana, supaya aku nambah semangat. Dan jangan lupa di share ke WhatsApp keluarga, WhatsApp lainnya lah. Akhir kata aku mengucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cihuy.